1, 2, 3. Lee Junho atau yang lebih akrab dipanggil sebagai Junho adalah member dari grup K-pop generasi kedua 2PM setelah bertahun-tahun mencicipi kesuksesan sebagai grup. Masing-masing anggota 2PM mulai mengembangkan karir solo, tak terkecuali Junho yang merambah dunia seni peran. Lee Junho mulai terjun ke dunia akting pada tahun 2013 dengan membintangi film bertajuk Cold Eyes. 3 tahun berselang, dia mulai berperan dalam serial televisi melalui drama Memory. Selepas itu, Junho terus mengembangkan aktingnya dengan berperan dalam sejumlah proyek film maupun drama. Berikut ini beberapa drama populer yang dibintangi Lee Junho. 1. Good Manager. Pada awalnya, Seo Yul adalah jaksa yang berencana untuk mengusut praktik korupsi di Techie Group. Namun, sang CEO menawarinya bergabung dengan perusahaan sebagai direktur keuangan dan Seo Yul pun menerima tawaran tersebut. Setelah itu, Seo Yul bertemu dengan Kim Sung Ryong, kepala akuntan baru yang cerdas. Berbeda dari image-nya, Sung Ryong sebenarnya adalah penipu ahli dalam menggelapkan uang. Alasannya bergabung dengan Techie Group bahkan untuk menggelapkan uang supaya dia bisa pindah ke Denmark. Ironisnya, Sung Ryong malah lupa tujuan dan malah berusaha untuk menyelamatkan perusahaan dari korupsi yang dilakukan oleh para petinggi. 2. Rain or Shine. Lee Junho memainkan peran utama bernama Lee Kang Do. Saat berusia 15 tahun, Kang Do merupakan seorang atlet muda yang bermimpi untuk menjadi pesepak bola nasional. Namun, sebuah insiden runtuhnya gedung S Mall membuat Kang Do harus mengubur mimpinya. Sebab, insiden tersebut membuat dirinya mengalami cedera serius. Naasnya lagi, ayah Kang Do menjadi satu dari 48 korban yang meninggal di reruntuhan gedung tersebut. Bertahun-tahun setelah kejadian, Kang Do ditawari untuk bekerja dalam proyek pembangunan konstruksi gedung baru yang menggantikan S Mall. Melalui proyek ini, Kang Do bekerja sama dengan beberapa korban yang selamat dari insiden jatuhnya S Mall. Mereka mencoba untuk menghadapi trauma dan berdamai dengan masa lalu. 3. Walk of Love. Lewat drama ini, Lee Junho menguji kemampuan aktingnya dengan berperan sebagai chef profesional bernama Seo Pong. Diceritakan Seo Pong adalah chef paling top di restoran Cina milik hotel berbintang 6, Giant Hotel. Akan tetapi, Seo Pong terjebak dalam sebuah masalah yang membuat dirinya dikeluarkan. Seo Pong kemudian menjadi juru masak dan co-owner Hungry Wok, sebuah restoran Cina sederhana di seberang hotel tempat dulu dia bekerja. Sang pemilik restoran, Do Chil Seong, dulunya adalah seorang gangster. Dia mengambil alih restoran guna menyediakan tempat kerja untuk teman satu selnya di penjara. Suatu kebetulan membuat Chil Seong bertemu dengan Seo Pong dan pewaris bangkrut bernama Dan Saewo yang memohon bantuan padanya. Bertiga, mereka pun bekerja sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak lewat Hungry Wok. 4. The Red Sleeve. Berlatarkan Korea Selatan pada tahun 1700-an, Yi San yang diperankan oleh Lee Junho, seorang pangeran muda yang suka menyendiri. Suatu hari di dalam istana, Yi San bertemu dengan gadis bernama Sung Deok Im. Jatuh cinta pada pandangan pertama, Yi San berniat menjadikan Deok Im sebagai selir utamanya. Namun, Deok Im yang berjiwa bebas enggan menyetujuinya. Deok Im tidak ingin mempertaruhkan kebahagiaannya dengan menjadi selir seorang raja, yang tentunya dipantau oleh orang-orang dan harus mengikuti banyak peraturan. Tapi, Yi San yakin jika Deok Im mau menjadi selirnya, pandangan dan pemikiran Deok Im mampu membuat kerajaan jadi lebih baik lagi. Jadi, dia tidak menyerah untuk mendapatkan hati Deok Im. 5. King The Land. Lee Junho berperan sebagai Guwon, merupakan pewaris dari keluarga Chaebol King Group. Guwon dikenal sebagai pria dingin yang selalu marah jika melihat senyuman palsu dari orang lain. Di sisi lain, ada gadis dengan kepribadian ceria yang bertolak belakang dengan Guwon, gadis itu bernama Chon Sarang. Bekerja di hotel milik King Group, Sarang memiliki senyuman manis yang disukai banyak orang. Sarang adalah pekerja terbaik di sana, hingga akhirnya dia ditugaskan di King The Land, ruangan VVIP di hotel tersebut. King The Land dipimpin oleh Guwon. Kesalahpahaman dan perbedaan sifat, membuat Guwon dan Sarang sering beradu pendapat. Namun lama-kelamaan mereka justru malah saling jatuh cinta. Itulah beberapa drama yang dibintangi oleh Lee Junho.
Bila memiliki rekomendasi lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nonton Bareng.